maju Mas Gibran. Ayo maju Mas Gibran. Kibarkan merah putih. Kibarkan merah putih. Sikap maju, buah maju, jalan maju, 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 maju. Kami serahkan para goreng, kiri, 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 kiri. Mental kuat harga diri. Kanan, 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 kanan. Pas Gibran kau bersamaan. Mundur, 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 mundur. Ya ya kami untuk menghibur. Bukan becinya, bukan karena bajunya. Kami di sini, bukan berlaku. Kami di sini, anak Mas Gibran, karena jiwanya dan semangatnya. Kami di sini, anak Mas Gibran, karena jiwanya dan semangatnya. Jangan, 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 jangan ragukan diriku ini. Jangan, 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 jangan ragukan diriku ini. Bukan kepala ku trek 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 selalu dianggap merah trek 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 kalau kami trek 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 selalu dianggap merah trek 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 dengar kami trek 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 selalu dianggap merah trek 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 baju putih. Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Terpesona aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Bagaikan mutiara bola 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 matamu. Bagaimana Dek perasaannya? Pagi hari sudah berhasil menaikkan dan sore hari sudah berhasil menurunkan. Perasaannya seperti apa? Alhamdulillah, perasaannya senang. Bersyukur pada Sang Kuasa. Sudah dilancarkan, gerakannya bagus semua. Pokoknya alhamdulillah banget, senang banget. Sedih semua kami lakukan dengan ikhlas untuk bangsa dan negara. Oke, pada saat menaikkan perasaannya sebelum naik bendera, perasaannya seperti apa? Sebelum menaikkan bendera perasaannya deg-degan, pastinya. Terus habis itu selalu ingat sama yang di atas supaya dimudahkan ya.
Ini dari mana? Berasal dari mana? Dari SMKN 1 Marabahan. Ada berapa orang dari Marabahan? Dari SMK ada 4 orang. Dua putra? Dua putra, dua putri. Siapa tadi namanya, Pak? Siapa tadi namanya? Nanda Dwi Pratama. Oke, selamat ya. Sukses ya. Nanti berikan motivasi kepada adik-adiknya yang barangkali nanti 2022 mengikuti seleksi paskibraka ya. Oke, terima kasih ya. Selamat ya. Kalau yang satunya SMK 1 Mandastana. Namanya siapa? Siap, saya Muhammad Iksan. Kalau ini? Saya Muhammad Akmal Isan. Gimana perasaannya? Alhamdulillah, saya merasa bangga dan sangat senang bisa mengibarkan dan menurunkan merah putih hari ini. Perasaannya pada saat waktu berangkat ya, pagi tadi ya berangkat ya, sebelum bendera naik, perasaan itu seperti apa? Deg-degan ya, tapi alhamdulillah sudah berhasil ya. Nah, nanti berikan semangat kepada adik-adiknya ya, yang barangkali satu sekolah yang ingin bercita-cita menjadi anggota paskibraka tahun 2022. Berikan mereka motivasi agar mereka lebih bersemangat. Oke, semangat ya. Siap, Pak. Sukses ya. Terima kasih. Oke. Dek, ini dari mana? Anjir Pasar, Pak. Anjir Pasar ya. Gimana perasaannya? Tadi saya melihat dari jauh ya, dari kejauhan ya, baik pagi maupun sore. Perasaannya setelah berhasil menaikkan pagi hari, menurunkan di sore hari. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang, Pak. Ya. Oke. Perasaannya sebelum berangkat tadi seperti apa? Sebelum berangkat menaikkan dan sebelum berangkat menurunkan. Deg-degan ya? Deg-degan. Oke. Karena ini tugas negara, jadi wajar kalau deg-degan, Pak. Oke. Nah, nanti kalau sudah pulang ya, berikan semangat ya kepada adik-adiknya ya. Yang barangkali ingin memasuki anggota paskibraka tahun 2022 kalau ada ya. Berikan mereka motivasi ya sehingga mereka bersemangat ya. Selamat ya. Oke. Nah, ini saya akan bicara-bicara dengan salah satu pelatih senior ya, yang membina anak-anak ini selama 21 hari. Sampai hari-hanya pada hari ini ya, pada saat menarikan, penaikan dan menurunkan hari ini. Gimana Pak kesannya, Pak? Perasaannya Pak? Alhamdulillah pada hari ini tanggal 17 Agustus 2021 untuk penaikan dan penurunan berjalan dengan sukses berkat anak-anak semuanya, mereka fokus untuk menjalankan yang sudah kita latihkan. Sampai detik ini, alhamdulillah mereka sudah bahagia. Sukses, Pak ya. Sukses. Kami pun sebagai para pelatih sangat senang dan bahagia atas kesuksesan mereka semua. Saya selaku warga Marabahan, Pak ya, khususnya, dan warga Baritukwala pada umumnya barangkali sama perasaannya. Apa gembira ya, senang ya, karena anak-anak ini sudah dilatih selama 21 hari, Pak ya. Kurang lebih 21 hari mereka dengan semangat, dan ternyata mereka dengan modal semangat, keuletan mereka berhasil, Pak ya. Alhamdulillah. Menaikkan dan menurunkan tanpa ada kesulitan. Tadi saya dengar dari kejauhan, pada saat penurunan anak-anak ini menggunakan formasi 7-6, Pak ya. Betul, betul. Formasi yang tahun ini kita gunakan formasi 7-6 sesuai dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Oke Pak Tumiran, terima kasih Pak ya. Terima kasih kembali. Terima kasih atas apa dorongan kepada anak-anak sehingga mereka berhasil, dan ucapan selamat Pak, sukses Pak ya. Mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi Pak ya. Siap. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan salah satu pelatih senior dari Kodim 1005 Baritukwala. Baik Pak, silakan Pak. Oke, saya akan bincang-bincang dengan orang tua salah satu anggota paskibraka Kabupaten Baritukwala tahun 2021 ini. Assalamualaikum Pak, dengan siapa Pak? Pak, anak saya Kak. Anak saya Wardah itu, ya tolong ya semoga lah. Dari sukses. Mana Pak anaknya Pak? SMA mana? SMA 1 Bakumpai. Bakumpai. Tadi anak Bapak saya lihat sudah berhasil semuanya ya. Karena pasti berhasil dia menaikkan, kalau tadi dia menurunkan. Bagaimana perasaannya Pak? Ya, serasa bangga lah orang tua itu, rasa bahagia lah anak empatnya itu. Ya, memang
pasti berkah itu. Bangga Pak ya? Ya bangga sekali. Dengan siapa Pak namanya Pak? Nama pian siapa? Pak Durahat. Pak Durahat. Nama anaknya tadi siapa Pak? Wardah. Oke, selamat Pak ya. Ya, selamat. Dan putri Bapak nanti selamat selamat juga, mudah-mudahan suksesnya meniti karir ya, ya, berkat ya, Pak. Mungkin nanti ingin melanjutkan acara banyak sekali. Sukses selalu lah mereka dalam menjalani perjalanan hidupnya ya. Ya, ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, ya, sama-sama. Saya akan bincang-bincang dengan salah satu putri paskibraka yang tadi dapat tugas apa? Membawa menurunkan. Pagi hari. Oh, membawa baki pada penaikan bendera di pagi hari ya? Iya. Dengan siapa namanya? Anggun Melani Putri. Dari? SMA N 1 Alalak. Bagaimana perasaannya? Anda berhasil saya lihat dari kejauhan tadi. Membawa baki, mengambil bendera dari inspektur upacara, turun kembali. Deg-degan ya. Terus nggak nyangka bahagia membawa baki, bahagia ya. Bahagia banget, sumpah dapat kesempatan kayak gini nih. Dan ini tidak akan terulang. Iya. Tahun depan tidak mungkin jadi anggota paskibraka Kabupaten Brebes sekolah, kecuali di tingkat provinsi. Insya Allah bisa. Oke, saya doakan ya. Selamat ya. Iya. Selamat ya. Nanti kalau kembali ke sekolahnya, berikan semangat kepada adik-adiknya. Adik-adiknya yang akan apa bercita-cita menjadi anggota paskibraka tahun 2022 ya, berikan motivasi sehingga mereka bisa berkuat. Selamat ya. Oke. Ayah kan ayah. Ini satu lagi anggota paskibraka Kabupaten Brebes tahun 2021 yang tadi sudah melaksanakan tugas pada saat penaikan dan penurunan. Ini dari mana Mas? Dari SMA 1 Mekarsari. Mekarsari ya, namanya siapa? Ahmad Akbar. Ahmad Akbar. Berapa orang dari Mekarsari? Satu orang aja. Saya satu ya. Gimana perasaannya? Tadi sudah berhasil menaikkan di pagi hari, menurunkan di sore hari sudah berhasil juga. Sangat. Bagaimana perasaannya? Sangat semangat sekali. Sangat bahagia, bangga ya. Bangga ya. Nah, perasaannya sebelum berangkat itu seperti apa? Sebelum bendera dinaikkan, sebelum diturunkan, perasaannya seperti apa? Rasa deg-degan. Rasa pokoknya getar sekali. Oh, getar ya, tapi ya, alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah. Ini kena pasukan berapa? Pasukan 17. 17 ya. Oke, selamat ya. Memimpin yel-yel. Oke, selamat ya. Nanti kalau pulang ke sekolahnya berikan semangat dan motivasi kepada adik-adiknya ya. Ya. Mungkin nanti 2022 dia mau ikut seleksi paskibraka 2022. Nah, nanti berikan semangat motivasi agar mereka bersemangat ya. Oke, makasih Pak. Nah,